Selamat siang, siang atau pagi? Selamat siang semuanya. Siang ini kita mau ke Gyeongju. Kita ke Gyeongju mau? Gyeongju. Ya kita mau pertama. Jadi kita mau ke rumah sakit si papa. Kita diundang sama papa buat mengunjungi rumah sakitnya. Jadi ya seperti itulah ya. Setelah itu papa ngajak kita main ke Gyeongju, daerah Gyeongju gitu. Di sana itu banyak tempat-tempat histori sejarah-sejarah Korea. Jadi di sana itu ada kayak mungkin kayak tempat-tempat tradisional gitu, rumah-rumah gitu. Nah, kita mau ke sana. Beef. 근데 아, sauced beef. Sauced beef? 불고기. 불고기? 맛있어. 맞죠? 아니, 이거 너무 많아. 야, sekarang kita ada di Jeomseongdae. Sana-sana itu apa? Itu juga cemetery? Maybe yes. Itu juga kayaknya makam. Ya di sini lagi hujan sih, tapi udah nggak terlalu hujan, agak mendingan sekarang. Ya jadi kita mau keliling-keliling. Wah bagus banget tempatnya. Siapa tuh kalau ada yang mau kesini? Tempatnya di Gyeongju. Dan ini lagi banyak orang lagi berwisata hari ini. Ya jadi ini adalah menara Jeomseongdae. Di mana Jeomseongdae ini itu adalah menara yang dipakai sama seorang raja untuk melihat apa ya? Kayak stargazing gitu. Jadi ngelihat apa? Bintang di atas sana pojok. Jadi dinamain Jeomseongdae itu. Jeomseong itu artinya ngikutin bintang, rotasi bintang itu di atas lantai. Jadi di atas itu tuh ada lantai buat ngelihat bintang-bintangnya. Nah, ya itu jadi kita di sini tuh banyak. Oh ya terus sana. Jadi itu tuh yang hutan-hutan itu tuh pohon-pohon keliling itu adalah dulu adalah kerajaannya. Jadi 1500 tahun yang lalu lah itu tuh adalah kerajaan Silla. Ya jadi. Nah, itu dia tuh penjelasannya tuh. Nih. Kalau malam nih. Ini karena masih siang, karena masih sore. Jadi ya siang sore menjelang sore lah. Jadi enggak terlalu kelihatan kalau malam. Ini kalau malam jadinya gini nih. Cah.
Jadi nyala gitu, soalnya di pinggir-pinggirannya tuh ada lampu. Ada lampunya. Nah, keren kan? Wahai. Nih, Jeomseongdae. Dari kerajaan Silla dari Seondeok. Wah. Oh. Oh, ada cewek yang pakai hanbok. Oh, hanbok. Ya, sekarang kita mau ke tempat selanjutnya, yaitu Anapsi. Ayo kita kesana. Jadi tadi aku udah keliling museum. Di dalam museumnya itu ada benda-benda, apa ya, benda-benda sejarah fosil yang ditemuin tuh dari danau-danau ini nih, di dalamnya. Di museum, apa, benda-benda itu dimuseumkan di ini nih, museum ini. Danau-danaunya tuh dikelilingin, ini tuh ada tempat-tempat kayak apa ya, kayak taman gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau keliling ini danau, ini tempat, itu memakan waktu sekitar 30 menit, jadi kayaknya kita nggak akan muter-muter ke sana. Ah, jauh banget, dan ini juga hujan. Ya, jadi gitu. Nah, ini juga nih, tempat ini juga ya. Dulunya itu ditinggali sama ratu, sama pangeran, sama putrinya itu di sini. Kalau rajanya itu tinggalnya di sana, di Silla, di sana. Jadi, ini tuh tempat apa ya? Ya, tamannya ratu itu ya. Ya. Wah. Pengen sih keliling-keliling, tapi ini cuacanya hujan. Terus kayaknya 30 menit itu kita nggak sanggup buat jalannya. Jadi kita mau lanjut ke sana. Enak. Enak. Ini tuh beras dari beras nih. Ya, jadi di sini ini pintu masuknya. Dilihat tuh, ini ada drama. Alah, enggak sopan banget. Ini ada drama Griffin of Seondeok. Pasti mungkin ada teman-teman yang udah pernah nonton drama ini tahu. Nah, ini ternyata syutingnya di sini nih, di Gyeongju ini nih. Wah. Jadi dulu orang-orang yang di kerajaan ini itu waktu kalau musim dingin mereka mengumpulkan es. Es itu dikumpulin di ini nih, di gua ini. Terus nanti kalau pas summer, musim panas, mereka bisa pakai esnya yang udah dikumpulin itu di sini.
Gitu ceritanya. Tempatnya kayak gua gitu, serem sih kalau dilihat masih ketutup. Dingin emang tempat suasananya. Ya lagi. Ya, akhirnya kita sampai di Pocokcong. Jadi ini adalah tempat minum para raja. Mereka berkumpul di tempat ini yang tempatnya jauh tadi dari sana ke sini, lumayan cukup jauh kalau naik mobil. Yuk, kita langsung masuk ke dalam. Ayo kita ke sana. Pocokcong. Ya, jadi tempat ini itu adalah tempat minum para raja, terutama Raja Sila. Raja Sila itu dulu tempat minum alkohol ya. Tentunya di sini. Nah, ini tempatnya nih di sini nih. Yang ini kita nggak boleh masuk sih. Jadi dari sini aja. Ini tempatnya. Jadi si air apa namanya? Minumannya itu di mengalir dari sini. Jadi ada botol cup-cup gitu, gelas-gelasnya itu jalan ke sini. Jadi kayak buffet kalau di ya muter gitulah, jalan kayak mesin gitu. Tapi ini enggak mesin, memang karena airnya yang mengalir. Jadi si minumnya, si airnya itu mengalir ke sini sejauh ini tuh panjangnya itu ada 22 meter. Jadi ada di sini si orang-orang kerajaan, terutama rajanya itu juga duduknya di pinggir-pinggiran ini, di batu-batu ini sambil minum gitu. Nah, tempat ini juga itu adalah tempat apa ya, paling menyedihkan buat kerajaan ini. Karena apa? Raja Silanya itu dibunuh di sini kan sama musuh. Jadi musuhnya tuh menyerang kerajaan ini dan mereka menyerang rajanya dan rajanya mati di sini. Jadi ini tempat yang paling menyedihkan gitu di sini tuh. Gitu. Dan tempatnya tapi bagus sebenarnya sih, di sini banyak taman, pohon, lihat. Tempatnya masih alami banget, teman-teman. I want to go there. Apa naja papara? Singje. Singje요? 그래요. 야. 만세. 야, 저기 sore ini kita sudah selesai jalan-jalannya. Kita udah keliling tadi dari beberapa tempat sejarah di Gyeongju. Karena sebenarnya masih banyak tempat lagi yang belum kita kunjungi dan masih banyak tempat sejarah-sejarah lainnya yang belum kita kunjungi. Tapi karena kita tuh udah terlalu capek. Kita udah capek banget dan pengen mau istirahat. Jadi kita mau lanjut pulang. Enggak pulang sih, kita mau nginep dulu di rumah sakit. Tapi untuk itu, karena mungkin hari ini udah terlalu capek, besok kita mau ke Gyeongju World. Yeay. Jadi kita mau ke Gyeongju World besok. Gyeongju World itu kayak gimana tempatnya, kita aja besok. Oke, tada. Oh, what is it?
Thank you.